Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil kiram wasallam. Syaunul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala Allah tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala Allah tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala Allah tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kana sallahu sirra syattana. Situ syattana itu dipanggil isim fi'al madhi. Isim fi'al madhi dengan makna ba'uda. Syattana makna ba'uda, jauh sangat. Maksudnya baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi ay bu'danan wa furqanan bainahuma wa in ittafaqa fi at-ta'alluq faqad ikhtalafa fi at-tahaqquq. Syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi almustadillu bihi arafal haqqa li ahlih wa asbata al-amr min wujudil aslih wal istidlalu alaihi min adamil usuli ilaihi. Tuan pengarang Al-Arif Billah Al-Qutubul Kabir Sayyid Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari radhiyallahu an membawa kupasan perbezaan dua martabat ahli syariah wal haqiqah, makrifat dengan zab wal wijdan dengan makrifat bidalil wal burhan. Dua peringkat yang jauh beza. Bila jauh beza maka jauh kedudukan, jauh alam dia. Ha. Ya, itulah disebut di sini syattana dengan makna apa? Jauhlah antara, jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia. Itu makna mustadillu bihi. Mengambil dalil dengan dia, dengan Allah Ta'ala, dan antara yang mengambil dalil atasnya, atas Allah Ta'ala. Apa makna di sini? Adik. Bermula yang mengambil dalil dengan dia, telah dikenalnya hak, yakni Allah Ta'ala bagi ahlinya, dan disabitkan pekerjaan daripada wujud aslinya. Yakni maksud dianya, jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia atas segala kainat, mereka itulah yang wasil. Mereka mengambil dalil dengan dia, dengan adanya Allah Ta'ala maka adanya segala makhluk. Berbeza dengan orang yang mengatakan ya, adanya makhluk menunjukkan adanya Allah. Ya, adanya makhluk menunjukkan adanya Allah, itu peringkat orang awam. Peringkat awam yang tenggelam dalam kelalaian sebab dia nampak makhluk. Ya. Adapun yang mengambil dalil ya, iaitulah wujudnya Allah Ta'ala menjadi dalil wujudnya makhluk. Mana dikenal raja dulu. Bila ada raja maka ada rakyat. Berbeza dengan orang kenal ada rakyat menunjukkan ada raja. Ya, ada beza tu. Beza tak? Kalam pun beza.
ya, mana kewujudan raja menunjukkan adanya rakyat, dengan kewujudan rakyat menunjukkan ada raja. Yang mengenal raja dulu arti yang huwasil. Yang mengenal raja, segala raja, siapa dia? Huwallahu ta'ala. Allah ta'ala ialah raja segala raja, malikul muluk, yang memiliki sekalian makhluk. Dia adalah khalik, yang lain dari dia adalah makhluk. Ya, ha. Ya, terlalu mereka yang wasil, mana orang yang sampai ke Tuhan. Apa makna sampai? Bahawa antadhula fihi billah, orang yang masuk di kehadrat Tuhan dengan Tuhan, dan dikeluar dengan Tuhan, itu orang sampai. Kalau dia masuk, dia menuju ke Tuhan, dia nampak dia, itu orang belum sampai, itu mahjub. Maksudnya orang yang masih menampak diri dia, orang tu belum sampai. Orang yang sampai, orang yang tenggelam dirinya dengan sebab nur makrifat dia kepada Allah menutup pandangan kepada sekalian makhluk. Itu bezanya maknanya. Habis itu semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah. Kalau tidak ada fadlillah atas kamu dan rahmatnya, dan saya tidak ada seorang di kalangan kamu yang suci, ya, batin hati dia untuk mendapat pancaran makrifat, melainkan semua dari dia. Itu beza dia antara orang yang mengenal dengan dalil dengan orang yang mengenal Tuhan dengan rasa, ya, sampai bil azwaq, rasa pembukaan. Ha. Seorang dia tak pernah makan, tak pernah rasa buah durian, tapi dia kenal buah durian, dia boleh tulis tesis buah durian 1000 muka surat sebab dia buat kajian secara ilmiah daripada paparan, ya, tulisan-tulisan penerangan di dalam library, dia ambil, dia catik, dia rajin membaca. Dengan orang yang tak berapa pandai membaca, menulis pun tak berapa pandai, mengarang lagi tak pandai, tapi dia duduk bawah pokok dian, siapa lebih kenal? Ha? Yang duduk dalam library itu ke yang duduk bawah pokok dian lebih kenal? Yang duduk bawah pokok lah lebih kenal. Ya, orang tadi cerita dengan ilmu, dia cerita dengan rasa. Orang sebut buah durian meleleh dia. Yang tulis tesis 1000 muka surat tu sebut buah durian, apa dia tak rasa saja. Dia cuma dapat ilmu, dia boleh kenal buah macam ni, jenis macam ni, warna macam ni, kulit macam ni, duri, semua dia boleh cerita. Tapi dia tak pernah pegang pun, jari dia tak pernah merasa ketajaman duri durian. Berbeza dengan duduk di bawah pokok tu, walaupun dia tak menulis, hari-hari dia pegang buah durian. Ya, dia tengok isi durian macam kucing tidur, kan? Dia pegang isi kelembutan isi durian dan masuk dalam mulut, telan. Dia rasa, itu kalau sebut aja dia rasa. Itu dia sebut dalam Quran, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Itulah taraf dia. Dia sebut nama Ta'ala, wajilat, gegaran kalbi dia ada dengan Tuhan. Sama ada digegar jalal atau jamal Tuhan, dia akan gegar, dia rasa. Nah, kalau dia belum rasa lagi, dia sebut tak ada apa pun dan isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bahkan orang-orang munafik yang tak kenal Tuhan, sebut nama Tuhan isma'azzat, rasa tak ada apa pun, kadang-kadang dia rasa muak. Sebab apa? Ha, sebab kesakitan jiwa dia yang tidak ada nur makrifah. Ha. Yang ini jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia, dengan Allah, atas sekalian kainat. Maknanya adanya Allah menunjukkan adanya makhluk. Dengan orang yang mengambil dalil adanya makhluk menunjukkan adanya Allah. Itu jauh. Ya, ha. Mana dia mengenali Tuhan kepadanya, maka terhijab segala kainat daripada mereka. Orang yang mengambil dalil wujudullah dalilun ala wujudil kainat, maka pandangan kalbi dia tenggelam makhluk. Dia maksud dia panggil sahibul haqiqah ghaba anil haq bisuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat ni lenyap makhluk daripada pandangan kalbi dia. Sebab apa? Dia asyik bersedap lazat dengan Tuhannya. Berbeza orang yang mengambil dalil dengan makhluk atas kewujudan Tuhan,
Jadi yang dinampak makhluk aje. Baru dia bawa sikit nak mengenali kewujudan Allah. Belum tu dia reka balik. Ini kebanyakan ahli syariat yang zahir. Orang yang mengaji ilmu tauhid sekadar syariat yang zahir, inilah golongan yang akan masuk ke dalam neraka dan keluar balik. Faham tu? Yang keluar balik ni golongan ni. Dia kenal Tuhan. Dia tahu Tuhan melihat tapi dia buat juga maksiat. Dia tahu Tuhan mendengar tapi dia bercakap juga benda yang tiada diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab power dalam dia tak kuat. Dia tahu Tuhan tu melihat tapi dia tak perasan Tuhan melihat. Dia tahu tapi tak perasan. Lain. Ya, dengan arif billah lain, dia perasan. Bila perasan menguasai jiwa dia, dia tak berani buat kemungkaran. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina kalau sekiranya nur iman itu menguasai dia. Ini peringkat orang yang atas. Jadi yang sentiasa sedar dengan Tuhan, lain keadaannya. Yang tidak sedar dengan Tuhan, cuma tahu saja adanya Tuhan, lain keadaannya. Ya, yang kata masuk ke dalam neraka, keluar balik, ini ahli tauhid am. Ya, dia ada tauhid sebab tu dia keluar balik. Ya, tapi sebab apa dia masuk? Sebab dia lalai. Tauhid dia am, umum, sekadar tahu saja. Ada tauhid khas tidak? Kepahaman tauhid itu menjiwai segala jasad zahir dan batin dia. Maka dia bergerak, dia rasa dari Allah. Dia berjalan dari Allah. Maka mana ada kerosakan dalam amalan dia. Semua dimatikan dengan Tuhan. Habis semua. Dia tak ada. Bahawa dia lazat dengan Tuhan. Yang ni selamat. Yang ni selamat. Yang ni jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia. Mana dengan Allah. Atas segala kainat, atas segala makhluk. Maka mereka itu ialah siapa? Yang wasil, yang sampai. Mereka itu kepadanya, kepada Allah. Bila disampai kepada Allah, mana asyik hatinya dengan Tuhan. Dengan sebab ada kemanisan dia dalam ibadah. Ya, sebab apa dia ada manis dalam ibadat? Sebab dia memberi tumpuan yang ikhlas dan betul. Maka dia hadiah kemanisan. Dengan kemanisan dia dapat keasyikan, kerinduan. Dan dengan kerinduan dibuka. Bila dibuka, mana mungkin dia nak menghadap pada makhluk. Orang yang kalbi telah muka syafah dengan Tuhan, dia tak ada herankan makhluk enten. Dia pandang makhluk ni macam, ya, tak ada benda habak macam abuk gitu. Itu baru dia duduk imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang makhluk semua ni macam dia tengok unta, tak ada apa. Maksud dia apa? Maksud pandangan makhluk tidak tembus ke dalam kalbi sebab pancaran nur makrifat dia yang memancar kuat. Jadi makhluk tak ada tempat dalam kalbi. Yang bahaya kita masuk letak dalam kalbi. Habis gelap, maka nur makrifat dengan Tuhan tak boleh masuk. Dia gelap. Faham? Kaifa yashrukul qalbun suwarul akwan muntabiatun fi mir'atih. Macam mana hati kamu nak percaya rupa makhluk terlekat dalam? Aulia tidak rupa musyahadah ke Tuhan di dalam, makhluk di luar. Itu beza dia. Sebab dia kata bila dia masuk lain ni, maka terhijab bagi kainat. Makhluk terhijab dari pandangan dia. Dia tak nampak besar makhluk, yang nampak besar Allah. Dia tak nampak mana kudrah makhluk, yang dia nampak kudratul qadimah. Dia tak nampak iradatul khalqi, dia nampak iradatul qadimah. Dia tak nampak wujud yang majaz, yang dia nampak wujud yang hakiki. Itu makna dia. Dia confirm tu. Dia terbuka, confirm terhijab dengan makhluk. Mahfum mukhalafah. Dia kalau tak terhijab, masih rasa makhluk, dia belum sampai. Itu keadaan dia. Dia kalau sampai, mesti mati. Pum, lenyap. Ya, pukulan hebat nur makrifat dia tenggelam yang lain. Confirm tenggelamnya. Kalau tak tenggelam, maknanya dia belum dapat. Ya, dia masih terbayang-bayang. Dia bawa sikit-sikit. Percikan dia baru dapat. Dia belum betul-betul tawajuh. Dia baru ada nurul tawajuh. Dia baru ada nurul muwajjahah. Ya, faham? Nur tawajuh bagi salik. Nurul muwajjahah bagi arif. Ya, itu beza dua. Dan antara yang mengambil dalil atasnya, atas Allah dengan kainat. Mana dia nak kenal Tuhan, dia tengok makhluk dulu. Bermakna yang ada dalam kalbi dia apa? Makhluk. Yang tadi dalam kalbi dia, Allah. Itu maksudnya. Ya, bukan Tuhan duduk dalam hati bukan. Maknanya makrifat dia dengan Tuhan tu dalam kalbi dia. Ha, tu. Syuhud dengan Tuhan tu dalam kalbi dia. Ha. Dan mereka itulah salik. Orang salik dia berjalan dengan nur tawajuh. Yang atas tadi dia berjalan dengan nurul muwajjahah. Ya. Maka mereka itu pada hal suluk mereka itu mahju.
Dia berjalan tapi dia masih dihijab lagi daripada Tuhan mereka. Dengan apa sebab? Apa sebab ni? Dia melihat. Dengan melihat, ya, lainnya lain dari Allah. Lain dari Allah dari dalam kalbi dia. Kalau lain dari Allah tak ada dalam kalbi dia, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku lain Allah. Itu lain. Dua beza ni. Kalau yang lain mana makhluk ada dalam kalbi dia, lain keadaan dia. Kalau yang lain ya Allah makhluk tak ada dalam kalbi dia, lain keadaan dia. Makam dia lain. Ya. Kalau dalam kalbi dia tak ada yang lain melainkan dia, Allah Taala dia, itu tauhidul khas. Kalau dalam kalbi dia masih ada makhluk banyak lagi, Tuhan jangan-jangan, itu tauhid am. Akidah dia ada, tapi ketetapan rohani dengan Tuhan belum. Dia masih belum mantap, belum matang ini. Jiwa dia masih lagi ditarik, dipegang oleh makhluk. Dia perlukan pada bantuan warid. Wa awrada alaikal warid di atas selamak min yadil aghyar. Tuhan datangkan pancaran nur warid dalam kalbi dia untuk mengeluarkan dia daripada dipegang kalbi dia dan makhluk. Bila terpegang, terlepas kalbi dia daripada ikatan makhluk, di situ dia akan mi'rat. Ruhani dia akan mi'rat ke hadrat Tuhan. Bukan mi'rat naik macam Nabi naik tak. Mi'rat dengan mana? Urujul qalbi ilallah. Naik hati dia menghadap terus. Ya syuhud akan Allah. Habis itu. Dan antara yang mengambil dalil atasnya dengan kainat, dan mereka itu salik, mana yang sedang berjalan, mana belum sampai. Ya, dia menuju kepada destinasi tapi belum sampai. Maka mereka itu pada hal suluk. Mana orang yang belum wasil, dia masih lagi suluk. Mana sedang berjalan. Mereka itu mahjub, mana masih terdinding daripada Tuhannya. Kalbi dia masih lagi belum jelas memandang kewujudan Allah dan kesempurnaan kehebatan Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Dengan apa dia terlindung? Dengan melihat lainnya. Sebab bila dia matikan melihat pada yang lain, dia terbuka. Keadaan dia. Ya, keadaan dia begitu. Sebab hati dia tenteram dengan Tuhan. Al-arif la yazalu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Orang yang arif, yang kenal Tuhan apa? Al-arif la yazalu tirar. Sentiasa itirar, fakir hati dengan Tuhan. Dengan bahawa dia merasakan keterikatan dia dengan Tuhan sentiasa, full time. Wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Tidak ada selain Allah, mana makhluk, menjadi ketetapan kalbi dia dah tak? Hati dia tidak tetap dengan makhluk, hati dia bersedap, lena, sedap, ya, tamakun dengan Tuhan. Itu pakaian arif billah. Ya, sebab bila terbuka, memang dia punya kelazatan tak boleh nak diceritakan. Bila terbuka saja antara kalbi insan, roh dan sir dia dengan Ta'ala, tadam habis sendiri. Ya, lazat yang paling hebat dia akan dapat. Itulah nikmat sebenar yang kita harapkan dibuka oleh Ta'ala sebelum kita padam. Tahu padam kan? Inna lillah lah. Kalau tak dapat juga, maka rugi serugi-rugi. Laqad khaba man radiyah dunaka badalan. Rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhannya. Dia kenal makhluk, Tuhan dia tak berapa kenal. Dia rapat dengan makhluk, dengan Tuhan dia jauh. Terang dia dengan makhluk, gelap dia dengan Tuhan. Orang ni rugi serugi-rugi. Ya? Bila malaikat nak sentap nyawa dia besok, dia melaung. Sebab dia tak jumpa jalan kembali. Tahu jalan kembali? Ya, yang Tuhan sebut dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dipanggil jalan kembali. Tuhan panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketenangan dia dengan Tuhan, dia tidak tenang dengan makhluk. Orang macam ni Tuhan lambat duit sejuta pun dia tak ada siapa. Ya, dia tenang billah, bukan bil khalaq. Orang ni yang Tuhan panggil nafsu yang tenang. Irji'i, kembali. Itu jalan kembali. Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Mana jiwa rohani dia telah dibukakan dengan Tuhan, makrifat dia dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ya, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridha'i Ta'ala. Baulah padukuni fi ibadi, dia masuk dalam hamba yang terpilih. Wadukuni jan, jannati, masuk syurga tu. Di sana dia dapat syurga yang maklum, di dunia dia dapat jannatul muajjalah, iaitulah makrifah akan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara orang yang dipanggil terhijab dengan makhluk. Ya, makhluk tadi dalam kalbi dia.
Kalau yang tak sampai lagi, dia terhijab dengan Tuhan. Dia terhijab, dia nampak makhluk. Itu dua beza keadaan. Antara dipanggil apa tadi? Mai yastadillu bihi dengan mai yastadillu alaihi. Itu dua beza tu. Hal suruh mereka mahjub daripada Tuhan mereka itu. Dengan apa sebab? Ini punca dia terhijab, tak nampak Tuhan. Dengan sebab melihat lainnya. Sebab dia suruh buang dalam kalbi kita, hati kita, buang makhluk. Jangan ada. Ya, jangan ada makhluk dalam kalbi kita. Jangan pandang kebesaran makhluk, kehebatan makhluk yang tak ada hakikat. Makhluk ni kita bagi luaran aja. Ya, luar jasad kita sangkar bagi pada makhluk. Ya, kita nak buat urusan-urusan kerja dunia, nak berniaga, nak buat, tak ada hal. Di dalam jangan. Dalam tempat mahal tu, kita dengan dia. Sebab tu jangan putus. Allah, Allah, Allah. Rangkaikan gam kalbi kita dengan dia. Jangan putus, jangan tergenggam. Lebih lagi kalau terbuka lagi tu. Jangan tanggal. Ya, connect hati kita dengan Allah Ta'ala full time. Ya, setiap saat jangan putus. Sebab sebelum ni kita setiap saat putus. Setiap saat putus. Lebih bahaya lagi, lebih teruk lagi, putus dalam sembahyang pun putus. Angkat takbir tak berasa Tuhan. Dia nampak dia yang sembahyang. Kita angkat je takbir, hilang tuan-tuan. Tak ada kita dah, dia je. Rokok dengan dia, sujud semua dengan dia, sampai salam semua. Billah la bi anfusikum. Billah dengan dia, bukan dengan diri kamu. Kalau kamu sembahyang dengan diri kamu, habis. Kalau kita sembahyang dengan diri kita, habis. Hancur kita tuan-tuan. Sembahyang dengan dia, billah. Dalil Quran kata apa? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita apa? Qiyam, rokok, sujud, semua dia. Karamkan benda tu. Bila karam, kena suntik nur kuat. Apa? Zikir jangan putus. Allah, Allah, jalan dia. Dan zikir yang terbaik, zikir yang ada sambungan nur dengan Rasulullah SAW. Apa dia? Zikir tariqah. Carilah jalan tarekat. Ya, sebelum malaikat maut datang. Ini tegi-gi. Ya, pegang kita hikam. Lepas tu cari tarekat, tak pergi cari. Salah tuan-tuan. Pergi cari jalan. Imam Ghazali sebut dalam ihya tu. Talabu syekh wajibun ala kulil murid. Mencari mursyid yang memimpin untuk mendapat nur dari Rasul tu. Ya, wajib menjadi kemestian supaya pancaran makrifat kita. Carilah mursyid. Ya, minta malam-malam, ya Allah tunjuk padaku siapakah orang ni mursyid yang boleh membimbing rohaniku, mi'ratkan kau. Okay. Ya, ni buka aja kan, kita mau pendedahan. Kitab ni mau dededah aja pengalaman yang telah didapat oleh arif billah. Maka nak dapat, nak dapat kena cari dan beramal sungguh. Ya, sebab benda besar kan, bukan benda kecil ni. Makrifat benda besar. Ya, kalau dunia tak ada harga pun orang nak cari empat botak kepala. Apatah lagi benda yang besar dengan Tuhan. Dan itulah kenakan apa? Riyadhah mujahadah yang kuat dan bersandar kuat dengan Allah Ta'ala agar dapat dikurniakan percikan makrifat dalam kalbi kita. Habis dia. Habis. Dan Haqqi Ta'ala ghaib daripada mereka. Ini ahlil ghaflah. Yang duduk standard dia makrifat tadi, may yastadillu alai. Bermana ghaib Allah Ta'ala dalam kalbi dia tak ada, kosong. Dan semayang pun kosong. Ya. Bila dia kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku zahir dan batin padamu. Sedangkan ketika diucap dengan mulut dia, kalbi dia mengayau. Tuhan kata kazabta, pembohong engkau, Tuhan kata. Macam ya, semayang wajib kena bohong, semayang sunat kena bohong. Tak berat kerja. Satu sudut. Tapi satu sudut yang lain kita syukur sebab Tuhan dah pilih kita dapat juga kita sembah yang daripada orang tua tak sembahyang. Ada dua-dua sudut. Satu sudut kita syukur kita telah dipilih. Dan tapi satu sudut yang lain bila kita nak memberi persembahan kepada Allah Ta'ala Jalla Jalaluh yang Maha Agung, mesti sembahkan persembahan yang terbaik. Apa benda yang terbaik yang Tuhan nak kita? Kosongkan kalbi kamu daripada yang lain. Itu yang terbaik. Kalau ada dalam kalbi kita selain Allah, itu tidak baik. Hati yang baik, hati yang tidak ada makhluk dalam kalbi dia. Hati yang tak elok, hati yang berlambak makhluk dalam kalbi Tuhan tadi. Itu je keadaan dia. Sebab tu perlu topak zikir kena banyak. Dan Haqqi Ta'ala ghaib daripada mereka, tak ada dalam kalbi dia, kosong. Dia menghadap pada makhluk. Ya? Sedangkan sembahyang itu untuk menghadap Tuhan. Wa aqimis salat li zikri. Dirikan sembahyang untuk ada ingatan, connect hati kamu dengan Allah Ta'ala.
Maka dia ambil dalil dengan kainat atasnya. Terpaksalah dia nak nampak Tuhan, dia perhati kebesaran langit bumi, baru nampak kebesaran Tuhan. Kalau dia tak perhati, jam habis hanyut. Itu siapa dia? Golongan awam. Bahaya. Padahal taraki, awam taraki dia naik. Mau nak naik. Yang atas tadi, ya telah mai yastadin lubi, dia tanazul, dia turun. Mana dia dah berjejak ke atas, dia dah usul ilallah, maka dia turunkan pandangan, dia memandang perbuatan Tuhan. Itu beza dia taraki dengan tanazul. Maka jauhlah antara keduanya, orang yang turun dengan orang yang naik. Orang ni dengan orang baru datang. Pukul satu dia datang. Datang mana kan? Nak makan masa asam, rumah kerja kahwin. Jumpa kawan dia dah, dah saya dah makan, dia nak balik. Sama tak? Lainlah, kita baru nak makan, dia dah balik. Mana dia sudah makan, dah tahu dah. Ada sendat perut dia makan nasi asam. Ini spesial nasi asam ni kita. Kan? Berminyak moncong. Mana dia dah balik, mana dia dah makan. Kita ni baru nak masuk. Baru nak makan, sama ke? Mana sama? Orang yang merasa dengan orang baru nak merasa. Yang ni dah turun, dah balik. Dah nak masuk kereta dah. Kita baru buka pintu kereta, baru nak pergi makan. Tak sama lah. Orang yang dah dapat mengecapi dengan orang yang belum mengecapi. Yang pertama dah mengecap tu. Siapa? May yastadillu bihi. Yang kedua tu, may yastadillu alaihi. Ini syariat. Yang tadi hakikat atas. Dia sudah sampai. Usul ilallah. Maka jauhlah antara keduanya. Orang yang mengambil dalil mana wujud makhluk dengan wujud Allah Ta'ala. Dengan orang yang mengambil dalil wujud Allah melalui wujud makhluk. Dua beza. Maka jauhlah antara keduanya, dan dikalau ittifak keduanya dalam ta'aluk. Ta'aluk sama, sama-sama nak pergi ke Tuhan. Ini tuan pengarang kita, Tok Pulau Manis ambil dari kalam mana ni? Kalam asal daripada Syekh Zaruk, Syekh Ahmad Zaruk. Apa dia kata dalam tu? Dia kata, mu'dani wa furqani mai bainakuma wa ini tafaka fi ta'aluk. Jauh dua ni, tapi walaupun di ittifak pada ta'aluk. Ya, faqad ikhtalafa fi tahqiq. Dia ikhtilaf dalam tahqiq. Sebab orang yang bau nak makan, dia tak sama dengan tahqiq orang nak makan. Walaupun dia keluar kereta tadi berbau masa asam, bau lauk macam-macam. Tak sama tahqiq orang yang dah balik dia dah makan. Walaupun benda yang nak makan sah, sama. Makan lauk tu lah yang dalam majlis perkahwinan tu sama je benda ni. Tapi yang dah makan dengan bau nak makan dia tak sah, tak sama. Yang dah makan siapa? Wasil para awliya arif. Dia dah makan, dia dah ada makrifah. Yang baru berjalan ni belum lagi makan, tapi dah nak dekat nak makan. Sama benda yang dituju, tapi tak tahqiq, tak sama segi rasa. Baik, yang ni dah rasa, yang ni baru nak rasa. Rasa dengan makan, yang ni rasa dengan Tuhan. Yang ni dah rasa dengan Tuhan, yang ni baru nak rasa. Nak rasakan dengan zauq qalbi dia dengan Tuhan. Selain itulah, dan ikhtilaf keduanya dalam tahqiq. Ya, sebab kemantapan memang bezalah. Orang dah makan memang lagi mantap. Dia dah rasa kan. Dan jauhlah antara yang melihat dengan nurul akwan. Dan yang melihat dengan nurul mukawin. Orang yang melihat dengan nur akwan, dia peringkat salik. Ya, orang yang melihat dengan nurul mukawin, itu dipanggil nurul muwajjahah. Nurul tawajuh, itu yang tadi. Mana nur apa? Dia lihat dengan nur akwan, nur makhluk. Makna makhluk membawa kalbi dia, bila dijalankan fikiran hati dia, kalbi akal dia, dia akan nampak. Nampak tu dipanggil nur. Kenampakan tu dipanggil nurul maknawi, akan kewujudan dan kebesaran Tuhan. Dengan mereka yang dibawa ni dengan nurul mukawin, yang Tuhan bukakan kasyaf dalam kalbi dia, syauk dengan Tuhan, zauk dengan Tuhan, dan lain. Ya, dua nur. Nur mukawin dengan nur, maknanya apa? Akwan. Akwan makhluk. Sebab tu dalam istilah sufi dia kata kullu akwan nurullah. Semua makhluk ni nur Tuhan. Bukan makna diri Tuhan, ya. Kan silap faham pula. Nur Tuhan makna nur, benda yang menunjuk. Makna semua makhluk ni menunjuk ke atas kewujudan Allah dan kesempurnaan Tuhan. Ya. Sebab tu dipanggil kita makhluk. Dia menunjuk kepada regu dia apa? Khalik. Makhluk apa makna? Allazi khuliqa, yang dijadi. Khalik apa makna? Allazi khalaqa, yang menjadikan. Mana kita yang dijadi.
siapa yang menjadi dia. Jadi rangkaian tak boleh putus antara fa'il dengan maf'ul. Ya, mana boleh putus? Sebab tu kita dengan dia tak boleh putus. Ya, kita melihat dengan dia, dapat dengan dia, tak dapat pun dengan dia. Apa yang berlaku dalam taksis iradat dia, dah ada siap di ilmu dia, semua dah siap, mana boleh putus? Itu makna kata kita dengan Tuhan tak putus. Tapi tak boleh berhimpun. Sebab tak boleh berhimpun, hakikat lain. Dia wajib, kita harus. Kita mungkin dah wujud, dia wajib dah wujud. Hakikat dia mughayyarah. Ya? Ha. Mana orang yang mengenal tadi dengan bayang. Dengan orang yang mengenal Tuhan. Sama dengan Tuhan. Ya? Dia kenal, ada tu. Memang ada tu. Tu bayang nampak. Dengan orang yang dah berhadap depan. Oh, Samdola rupanya. Samad, Samadgul. Ya, tak kira apa nama dia, kasih bukan apa nama kan, nampak depan dia kenal nama terus. Yang ni tak nampak tapi dia yakin memang ada tu, bayang dah ada. Itu dipanggil nurul akwan. Bila berdepan pap nurul muwajjahah, terus hilang yang lain. Bila dia nampak Tuhan dia, bayang confirm hilang. Kita berdepan dengan seorang tu nampak jauh, bayang siapa ni. Bila depan, ah ente, bila ente antar je, bayang kita pandang tak? Confirm bayang akan hilang sebab kita dah tawajuh dengan dia. Muwajjahah. Apa muwajjahah? Berdepan. Berdepan. Ya. Nah, kalau berhadap lagi jauh lah tu, itu baru nak terbuka. Bila ada muwajjahah dah berdepan. Kita berdepan, sab hilang bayang. Begitulah kalbi bila muwajjahah dengan Tuhan, sab aja habis. Hilang makhluk. Kalau tak hilang tu belum berdepan lagi, belum muwajjahah. Nur muwajjahah tu panggil nur. Ya. Dia panggil apa nama tu? Anwarul Mukawwin. Kalau nur tawajuh dia panggil anwarul akwan. Itu dia. Nak faham kalam dia pun satu hal. Nak masuk lagi satu hal lagi. Ada pula lebay kita. Apa kitab kita boleh baca? Yang kau baca lah kalau kau bangkau. Ingat soal kabau ni. Ada lebay ni. Alah baca kitab kat masjid kan bayar. Nak buka baca. Yang kau baca lah kalau kau boleh baca. Aku nak tanya mukawin apa dia kawinkan. Kau kata nak kawin belakang. Ya, orang kata nur mukawin ya, ha, ni nur nak kawin gitu, ha, mampus gitu. Ya, orang mengarang kita dengan nur tuan, ya, makrifat yang tuan beri bukan jalan-jalan, kalam-kalam dia tu bukan sebarang tuan. Ya, ada ke ni banyak lebay temerang gitu. Alah, baca kita kat masjid kan payah, baca je lah, kau baca je ni kan soal khabar kan, kalau niang siampa boleh lah baca. Ya, kalau tamil lisan ke utusan boleh kau baca sendiri. Ini pengolahan azwaq lagi payah tuan-tuan. Rasa-rasa yang nak dibahas. Ya, begitu bahas pun tak berjejak tepat tuan-tuan ni. Cuma nak beri gambaran kepahaman dia ni. Nak jejak tepat kan lalu. Kita cerita buah durian tu tak dapat rasa. Mesti pergi ambil buah tu makan berasa. Makan tu lah dipanggil apa? Riyadah, ambil buka makan sam. Ah, baru dia rasa. Itulah di hakikat sunnah. Ya, ni baru pembukaan. Ya. Kalau buka pun tak apa nak lagi macam mana nak sampai kan. Ya, dia lebay temerang. Ha, itu tarik jalan. Kita dah wasil. Wah, kau sampai tak berjalan. Gila. Ya, dia mesti berjalan. Habis. Maka yang salik itu dipanggil mahjub. Orang yang sedang berjalan tu. Dia masih terlihat terdinding. Nampak amal dia. Dia masih nampak diri dia beramal. Dia nampak rasa bila dapat warid. Dapat, oh, dia rasa dia hebat. Itu semua tahjub. Dia tak karamkan lagi. Dia tak fanakkan lagi. Bila orang fanak, itu tanda dia sampai. Iza harajta anka fakad wasalta ilallah. Bila kau keluar daripada diri kau, kau sampai ke Tuhan. Mana sampai ke Tuhan ialah keluar diri. Apa mana keluar diri? Jangan pandang haul dan kuah kita. Haul dan kuah, daya kita, kuat kita dah terhapus dengan pancaran nur makrifat yang Tuhan pancarkan. Ya. Ha. Maka yang salik itu mahjub. Dia terdinding. Apa makna mahjub? Allazi hujibah. Isi maf'ul daripada madhi dia hajaba yahjubu hujaban. Ya, pahwa hajib wa zaka mahjub. Ya. Ha. Tuan tuan guru kita Muallim Haji Wahid, kau tunggu kalimat ni, kau tasrif. Hajaba yahjubu. Hajaba hajaba hajabu di pun tasrif. Sebab dia tak tahu makna tu. Bila mahjub isi maf'ul, makna dia apa? Allazi hujibah. Kalau hajib mana halazi hajabah, yang menghijab. Allah Ta'ala tu mana dia menghijab dinding dia. Mahjub kita terdinding. Ha, terdinding tu tengoklah sama ada dinding tu dengan zulmat atau dengan anwar. Kalau zulmat maksiat mungkar tu mudah. Kalau anwar ilmu amal. Bila kita beramal nampak kita beramal. Ilmu kita nampak kita tu terhijab. Dia terhijab tak nampak. Sebab tu bila dia nampak diri kita, kita tak nampak dia. Berpadamkan diri kita baru nampak dia. Ya, itu kan ada dia. Padamkan diri kita baru nampak. Selagi kita tak padamkan diri kita, dia tak akan buka tuan-tuan.
Ya, Allah Ta'ala tak nak kalbi kita menghadap pada yang lain. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak la yuhibbul al-amal al-qalb mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak mahu amal tu disekutukan, begitu hati dia tak nak sekutu yang lain dengan dia. Kalbi untuk dia, ya, untuk makrifat dengan dia. Jemaah dipanggil baitur rab, rumah Tuhan. Kalbi itu mana rumah berurusan dengan dia, makrifat akan dia, tajalli akan dia, futuhat semua dengan dia. Jasad itu bagi makhluk, ya, nak buat kerja dunia, nak menjaga bisnes darat lawa tu pergilah tu luar. Sangkar bagi kat makhluk dalam dengan berarti makhluk tadi kata, wahai insan, aku beri engkau sangkar aku saja, dalam aku tak bagi, dalam aku dengan kekasihku, ya, dalam yang mahal, mahabbah, rindu, kasih, semua benda dalam beri dengan dia, baru dibuka. Ya, tapi benda hebat dalam tu bagi kat makhluk dia, marahlah dia, entah, dia tak bagi. Ya. Maka yang salik itu yang sedang berjalan mahjub. Kalau salik masih mahjub, kalau tak suluk bukan mahjub, tak apa jub lagi tak tahu. Ya. Ha. Pada Tuhannya dengan apa? Ha, ni tengok ni. Apa sebab dia kata dia mahjub? Apa sebab kalbi orang yang berjalan pada zahir masih terhijab batin dengan Tuhan? Sebab apa? Dengan melihat asar. Dengan melihat asar. Asar makhluk kainat mungkinat sama makna. Ya, makhluk iktibar dia kena jadi. Asar iktibar kesan. Bila kita panggil kita makhluk, maka Tuhan dipanggil khalik. Kalau kita panggil kita semua ni asar kesan, maka Tuhan dipanggil muasir. Ya, kalau kita semua ni panggil akwan, maka Tuhan dipanggil muqawin, itu regu dia. Ya, regu dia. Jadi asar, regu dia, muasir. Siapa muasir? Huwallahu Ta'ala. Yang memberi kesan kewujudan makhluk dan berlaku semua perkara, siapa muasir dia? Huwallah. Makhluk ni semua asar kesan. Jadi oleh kerana kita pandang pada kesan, kita tak perasan dengan Tuhan kesan. Dia pandang pada makhluk, Tuhan dia tak pasang. Mana dia pasang pada bayang? Ya, dia tak pandang pada Tuhan. Kita nak pandang bayang supaya nampak Tuhan. Ini dia asyik dengan bayang. Jadilah dia gila bayang. Orang yang kalbi dia dengan makhluk, tak mi'rat ke Tuhan, orang tu dipanggil gila bah. Gila bayang kan, ya. Dia pandang bayang. Kita nak pandang Tuhan. Tuhan bayang. Sebab tu wujudku bayanganmu. Mana wujud kita semua makhluk membayangi kewujudan Tuhan. Mana wujud makhluk dalil. Tuhan ialah madlul yang ditunjuk. Sebab makhluk semua ni menunjuk ke atas kewujudan dan itisaf Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan. Seolah-olah makhluk ni langit, bumi, pokok, kayu, kayan, tanah, tanih, hatta diri kita sendiri seolah-olah berkata Allahu mawjud. Ya tasif bi sifatil kamalat. Laulam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah semua pokok-pokok semua bercakap dengan lisan, dengan dipanggil apa? Lisanul hal. Allah mawjud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak demikian, kita pun takkan ada. Ada maksudnya. Ya, kalau tidak demikian, kita pun tak ada. Jadi kita dah ada kan, menandakan Allah Ta'ala tu mawjud, ya tasifil kamarat. Dia bersifat dengan kamarat. Ya, jadi sila pandang. Tuhan suruh kita kenal dia. Ya. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Jadi Tuhan jadikan kita untuk kita mengenal. Itulah rukun yang besar dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pentafsir di kalangan sahabat yang hebat, dia mentafsirkan alat liya'buduni dengan mana liya'rifuni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri. Apa makna abdi? Ai liya'rifun, supaya mereka makrifat akan Allah. Sebab dia kalau makrifat, confirm dia akan mengabdikan diri. Yang mengabdikan diri, dia makrifat, confirm dia akan mengabdikan diri. Dia kenal Tuhan, mana boleh kalbi dia lari pada Tuhan. Akhirnya dia akan dahsyat dengan Tuhan kalau dikenal. Itu rahsia mengenal. Dia akan membawa kepada ubudiah yang tinggi. Kalau dia kata kita ubudiah dia, dia tak kenal, itu bohong. Dia tak akan buat ubudiah sebenarnya kalau dia tak kenal. Dan kalau dikenal, confirm ubudiah dia akan lebih cantik dan lebih hebat. Ya, bila dia terbuka dengan zat yang wajibul wujud, yang maha dahsyat. Habis. Maka yang salik itu mahjub dengan Tuhannya dengan melihat asar. Mana kalbi kita bila tumpu pada asar, dia akan terhijab dengan Tuhan. Maka akwan, mana makhluk itu mawjud kepadanya. Ya, mana makhluk itu ada dalam kalbi dia. Manusia ni akan dibesarkan benda yang ada dalam kalbi.
engkau jangan risau, engkau ada dalam hatiku. Kalau dah dia menyampah pun, engkau jangan cakap engkau tak ada dalam hatiku. Kan beza dua. Kalau ada dalam hati, mana benda tu akan dijadikan fokus hidup dia. Sebab tu mustahak kita tembak dalam kalbi, Allah, Allah, Allah. Maksud dia fokus kita dengan dia. Kalau tak ada Allah apa? Dunia, dunia, dunia habis lah. Orang tarik zikirkan Allah, Allah, Allah. Dia tak RM, RM, RM. Awak jawab dia. Kita akan kenal tuan dan terhijab. Ya? Jangan bagi masuk dalam, melainkan dia. Ya? Duduk bangun kita dengan dia. Ya? Lazimkan. Bahawa dia akan sabit, tetap. Ya? Dunia kita letak luar. Sahabat Nabi kan tak ada kaya. Kan? Abdul Rahman bin Auf tu kalau meniaga, ulama kata Malaysia dia boleh beli. Kan? Bukan Melaka, Malaysia boleh. Ya? Ha, tapi dia boleh infak harta banyak sebab apa? Sebab mahabbah dalam kalbi dia, bukan benda luar tu, dengan Tuhan. Sebab dia boleh infak, dia boleh bagi sumbangan hebat perjuangan. Sebab apa? Dia akan fokus, dia akan membuat kerja tumpuan apa yang ada dalam kalbi. Sekarang apa dalam kalbi? Allah. Dia akan jadi hamba Tuhan lah. Tapi dalam kalbi dia makhluk, dia akan jadi hamba makhluk lah. Tu je. Ya. Ha. Maka yang salik mahjub dengan Tuhan sebab melihat asar, melihat dengan kalbi bukan dengan mata. Maka akuan makhluk ni maujud kepadanya. Dia tak, dia nak macam la maujud illallah. Ma fi kalbi illallah. Itu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani kan. Ya, tidak ada dalam kalbiku itu melainkan dia. Tapi kalau ada dalam kalbi akuan habis, maka mengambil dalil ia dengan akuan atasnya. Mengambil dalil dengan dia, dengan Allah atas, dengan akuan. Kalau makhluk tu ada dalam kalbi dia, ada jadi maknanya dia mengambil dalil dengan Allah atas atas makhluk. Kalau Tuhan dalam kalbi, tapi kalau makhluk dalam kalbi dia terbalik, dia ambil dalil makhluk dengan Tuhan. Mengambil dalil Tuhan dengan makhluk, dengan mengambil makhluk dengan Tuhan, itu beza dua. Ya, jadi dalam kalbi itu dia nak biar ada dia saja. Dan majzub itu dikenalnya hak. Majzub mana allazi juzibah. Ya. Jazaba yajzibu jazban, jazbah. Ya. Orang yang majzub dipanggil jazib. Yang majzub allazi juzibah, yang ditarik. Sebab tu kita minta kepada Ta'ala supaya kalbi kita ditarik kepada dia. Ya. Allahumma ja'alni minal majzubin atau Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikanlah hamba ni orang yang engkau tarik. Sebab kalau Tuhan tarik kalbi kita kepada dia, Tuhan sentam ya, Tuhan tarik kalbi kita kepada dia, syaitan pun terpelanting, syaitan pun tercampak. Kalau ada nur jazbah, Tuhan tak sab. Walaupun dia belum beriman, contoh tukang sihir Fir'aun, bila Tuhan tarik dia jazbah, Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Tuhan menarik akan orang dikendaki. Contohnya tukang sihir Fir'aun, dia kafir kan, nak berlawan dengan Nabi Musa, dengan niat nak mengalahkan Nabi Musa. Bila berlaku jazbah, Tuhan tarik kalbi dia dengan sebab melihat kuasa besar pada tongkat yang dijelmakan menjadi ular sedut. Dia tengok situ terus amantu billah, habis Fir'aun pun hilang. Padahal siapa tak kenal Fir'aun kan? Itu maknanya apa? Jazbah tu penting. Sebab kita minta doa lah. Dalam semayang pun tuan-tuan doa satu. Tak apa. Dalam sujud dalam mana? Ya Allah, tariklah hatiku menghadap kepadamu. Cukup lah tu. Itu kalau dapat tuan-tuan, oh, lazat dia lain macam tuan. Bahawa kita akan rasa nikmat dalam ibadat. Bila hati kita tertarik kepadanya. Hati dia yang kita nak tu. Dan dikenalnya hak dan terangkat baginya, ya, terangkat baginya hijab, maka tiadalah dilihatnya suatu yang melainkan dia je. Maka itu mengambil dalilnya dengan dia, dengan Allah atas segala kainat. Dengan Allah lah ada makhluk, sebab dia ada dalam hati dia Allah. Tapi kalau dalam hati tak ada Allah, kalau nak ingat akan diambil makhluk ni menunjuk ada Tuhan dan terbalik. Ya, dua tu. Itu makam syariat dan hakikat. Dan adalah yang berdiri serta melihat dalil pada segala kainat itu mahjub daripada ainul musyahadah. Mana dia terlari daripada ain musyahadah dengan Allah. Kemudian bermula yang mengambil dalil ila akhir wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inna khairakullahu biyadi wa anta bina ra'umfur rahim. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdih. Ya Karim ya Rabb.